puji syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu serta keluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Bang Bayang, yang kami hormati jajaran pemerintah dan pemerintahan Desa Bang Bayang, serta yang kami hormati hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan kali ini. Kemudian yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara sosialisasi penanaman benih bibit California, pepaya California, yang insya Allah akan disampaikan nanti oleh Pak Syafi'i. Dan diharapkan dari kegiatan ini semoga para peserta dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kita kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nanti Bapak Ibu dan teman-teman yang kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan kali ini, terutama dalam ke tempat ataupun suguhan kepada Bapak Ibu-ibu semua mungkin kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya kami sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu atau mas-mas dan mbak-mbak yang sudah hadir untuk meramaikan kegiatan yang kami agendakan pada hari ini. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wa salam wa ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepala desa atau yang mewakili, yang saya hormati para ibu, para bapak yang sudah sudi hadir di tempat ini atas undangan dari adik-adik kami mahasiswa UIN Purwokerto. Juga yang saya hormati Sivitas Akademika UIN, Sivitas Akademika Unsud, UPS juga alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan curahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di kebun saya di Sawah Lega, ya. Kebun yang dominan ditanami pepaya California. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai kepada keluarganya, persahabatnya, tabi'in tabi'at, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita semuanya. Ya, Bapak Ibu yang perlu, yang saya hormati, yang perlu diketahui, ini adalah acara yang kedua kali. Ya. Kedua kali, yang pertama Unsud ya, dengan sosialisasi tentang pembuatan irigasi tetes yang berada di sebelah depan. Yang kedua kalinya ini dari UIN, pengen juga dibantu supaya menjadikan data ya, mereka kerja nyata di Bang Bayang itu ada hasilnya, minimal laporan ya, laporan baik secara administrasi maupun yang lainnya. Sehingga awalnya kemarin sudah juga dipraktekan sama dengan Unsud tata cara pembuatan arang sekam. Sudah yang kedua kalinya pengaplikasian arang sekam terhadap bibit pohon pepaya California, sehingga sekarang yang akan dipraktekkan adalah cara penanaman pepaya. Contohnya ini ada yang di sekitar ini adalah
Kopaya California. Ciri-cirinya ini, kalau Kopaya California itu ada benderanya nih. Ciri khas dari California ada benderanya. Coba lihat semuanya, mesti ada. Ya kan? Yang perlu disiapkan adalah yang pertama, kita pembuatan lubang tanam. Ya, ini di sini ya. Untuk pepaya tidak usah besar-besar, ini hanya 40 cm persegi. Berbeda dengan kalau durian, ya kalau durian itu bisa minimal 70 cm sampai 1 meter. Ya kan? Ini tanah yang dilubangi, nanti bukan berarti ini akan dimasukkan begini, enggak. Makanya kita perhatikan. Ini sudah ada tanah ini. Ini bagusnya tanah ini setelah dikeluarkan dibiarkan selama 1 minggu. Supaya apa? Supaya pH tanahnya netral. Apa sih pH tanah, ya kan? pH apa, ya kan? pH itu kadar keasaman atau kebasaan atau lembabnya tanah. Sebab yang namanya pepaya itu rentan dengan pH rendah. pH itu tingkatannya berkisar 0 sampai 14. Yang normal, pH yang bagus bisa ditanami apa saja, pH-nya berkisar 5 sampai 7,5. Apabila tanah memang pH-nya di antara 5 sampai 7,5, itu artinya ditanami apa saja mau. Apalagi ini kan tanah persawahan. Rentan dengan pepaya. Karena akan berakibat pada waktu hujan datang terus, pH-nya maka akan terjadi di bawah 4. Sehingga yang terjadi bukan subur. Kalau kita kan tanaman padi mengharapkannya hujan terus, ya kan? Tapi kalau pepaya pH-nya rendah di bawah 4, yang ada akarnya menjadi busuk. Sehingga penanamannya tidak boleh latar bak ini setara dengan tanah, enggak boleh. Harus di atas. Panas. Tidak boleh begini. Nanti kalau ini lembab apa airnya sehari semalam penuh, ini yang ada besoknya langsung busuk. Sehingga kalau tanah bekas sawah untuk ditanami pepaya dengan cara digunungkan seperti ini. Ditimbun tinggi-tinggi atau dibikin bedengan. Ya kan? Nah, itu jadi pH itu tingkat keasaman atau kebasaan tanah. Ini saya bingkis dulu ini ya. Iya, Pak. Ini ada tanah sudah dikeluarkan. Ini adalah arang sekam. Arang sekam yang dibuat dari sekam dari huut badag. Kita campur ya. Campur yang bandingannya tanah 2/3, ini 1/3. Kita aduk. Ini kembalikan lagi ke lubang ini. Padahal pekerjaan tadi ya sudah digali susah-susah kok tanah kembalikan lagi, ya kan? Supaya apa? Supaya tanahnya gembur. Karena akar memerlukan tanah yang pori-porinya tinggi besar sehingga akar mudah menembus. Ini kan sudah rata, ya kan? Sebelum benih ditaruh, jangan lupa kita taburkan dulu furadan, insektisida yang berupa butiran. Untuk apa? Untuk mengantisipasi adanya rayap yang akan menggerogoti akar. Tidak sebanyak-banyak. Kita siapkan juga, kalau tadi kan 2:1, 2/3, 1/3. Sekarang yang lebih banyak arang sekamnya. Arang sekamnya 2/3, tanahnya 1/3.
jangan lupa latar backnya dibuka, disobek. Taruh tengah-tengah sini. Baik, sedikit aja tuh. Gini. Sekitarnya kasih ini. Ini kan tadi 2/3 dibanding tanah, sehingga akar pada waktu bereaksi akan dengan mudah. Ini boleh juga sidikan. Awali dulu dengan penyiraman supaya pinggirnya nanti akan disiram lagi. Langsung kita belum selesai sampai di sini. Kita tadi kan baru menyiram sedikit, sekarang siram yang banyak. Tujuannya adalah membawa atau merapatkan pori-pori tanah dari tanah-tanah yang lembut. Kalau nggak disiram, tanahnya nggak masuk yang kecil-kecil. Berapa kali dalam menyiram? Pepaya itu tadi rentan pH yang rendah akibat kadar airnya terlalu banyak. Sehingga menyiramnya hanya 2 hari sekali, bukan sehari pagi dan sore, enggak. Kalau kondisi seperti panas seperti ini, mungkin saja bisa dilakukan sehari sekali, tapi di sore hari. Dan seperti ini, paginya kan akan kena terik matahari. Kuat apa enggak? Kita pantau terus, 2 hari sekali disiram. Ternyata sudah ada reaksi seger terus, berarti ini tumbuh. Dilakukanlah pemupukan pertama, ya, setelah 1 minggu, maksimal 10 hari. Apa pupuk yang digunakan? Di kita kan kebanyakan urea, ya. Pepaya itu jangan dipupuk pakai urea, malah busuk. Garam. Garam. Jangan pakai garam. Ya. Mau jadi jengkok. Nah, pakai pupuk yang nitrogen, fosfor dan kaliumnya tinggi. Gunakan pupuk yang bernama NPK 16-16. Ini harganya 1 kilo 15.000. Ya, bisa hidupin per kilo. Berapa kadar yang harus digunakan? Ini karena nitrogen, fosfor dan kaliumnya tinggi, bahkan mengandung juga magnesium, maka penggunaannya juga tidak terlalu banyak. Cara pemupukan pertama dengan cara kocor. Kocor itu berarti pupuknya ditinyu. Pupuknya dikuncer. Dikuncer, berapa takaran yang harus dikeluarkan? 1 sendok makan untuk 2 liter air. China 2 liter. China cukup 1 sendok. Sendok panti dahar. Kan ayah sendok teh, ayah sendok makan. Kita jeng 2 liter ditinyu. Ya, ditinyu. Tidak banyak untuk menyiram tadi. Misalnya tadi kan per 2 liter 1 sendok untuk 2 liter. Disiramnya hanya untuk pertama menyiram, tidak banyak. Ini pun enggak habis.
pinggirnya saja ke sini. Jadi lakukan penyiraman setelah seminggu atau 10 hari, itu tahap pertama. Diulanginya lagi, masih dengan cara kocor lagi, setelah 25 hari. 25 hari dari tadi, dari setelah tanam, ya kan? Tadi kan 1 minggu digarem, dipupuk, berarti tambah lagi sampai ke usia 20 hari, 25 hari, tambah lagi. Kocor lagi. Baru yang ketiga, itu dengan cara ditabur. Ditabur mah. Ini setelah nanti 25 hari udah sekian. Ya, 25 hari. Ini kira-kira berapa umur ini? Coba tebak. Tahun. Ya, bulan. Ya, bulan. Ini 3 bulan. 3 bulan, 2 bulan sudah berkembang. Ini 3 bulan sudah pentil. Itu yang 4 bulan setengah sudah besar buahnya. California itu kalau 7 bulan kita sudah panen insyaallah. Ketiganya tadi dengan cara ditabur. Ditabur itu berarti kan nanti pakai koren. Pakai bagol. Di kita. Dilihan tadi. Dikulilingan. Ulah deketing, sajengkal. Atau tergantung ujung daun. Apas daun. Ya. Ukuran daun. Daun itu di sini berarti lubangnya di sini. Karena sama daun. Sama digunakan itu kalau sudah besar, itu yang pertama cukup 1 sendok. 1 sendok makan, ambil puluruk-puluruk. Terus ditinyu, puluruk-puluruk diturupin deh. Kenapa harus tutup? NPK 16 itu cepat larut. Bahkan dengan angin saja langsung larut. Angin kalau tidak ditutup menguap. Nutrisi gizi malah tidak diserap oleh akar. Itu terus diulangi nanti kesananya 1 bulan sekali. Nah, karena tadi ini itu rentan dengan pH rendah di bawah 4, pada waktu kita sudah segini. Ini saya ya. Hujan. Unggal poe hujan. pH turun. Antisipasi menaikkan pH untuk pohon California dengan cara ditaburi kapur dolomit. Kapur dolomit mah? Apu. Ya namanya ya darana. Apu ta. Apu. Coba lain bukan apu bangunan. Apu yang khusus untuk tanaman. Itu akan mengangkatkan pH dari bawah 4 menjadi naik sehingga akar menjadi bereaksi lagi. Dengan cara apa? Misalnya ini kan ya, ini pH-nya habis perjalanan, kita cukup tabur begini. Sudah seperti itu. Ini penanganan sehingga nanti dengan kita rutin menuruti aturan, hasilnya juga insya Allah bagus. Ya. Jadi perhatikan, aduh tas hujan, harua jeng bawang. Bawang tas kehujanan isuknya malah disiram. Kan datanya kan, kok habis kehujanan segitu banyak airnya, kok besoknya malah disiram. Kenapa? Air hujan dengan air siraman itu berbeda. Ada ilmunya masing-masing. Nah, tadi praktek ini berlaku juga untuk pohon-pohon yang lain. Tapi kalau yang pohon-pohonan itu bisa nanti di bawah permukaan tanah masuk sedikit. Sepertiga masuk ke atas. Ada lagi kalau durian mah malah benar-benar di atas sim busuk. Ini kalau baru yang sedang lagi ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu sudah dihadirkan ke sini padahal hanya mau seperti ini. Tapi mudah-mudahan ini ilmunya bermanfaat. Tidak untuk kita yang sudah tua, tapi kan kita juga punya anak cucu yang tidak hadir di sini. Nak, tuh saya punya tanah luas. Manfaatkan, silahkan ditanami apa. Contoh ya seperti ini. Ini kan punya istri ya. Awalnya ini tanah produktif.
bisa untuk padi, terus berikutnya jagung. Tapi air kesininya kan kekurangan air, padahal sana sini ada sungai. Akhirnya saya berpikir apa yang harus saya kerjakan, hanya ditanam. Sebenarnya ini kan tanaman intinya tanaman buah. Ada alpukat tuh, ada alpukat 80 pohon, ada kelengkeng, ada jambu kristal, ada teme, ada nangka, ada tumpendak, ada kapulinding, ada apa saja saya tanam di sini. Cuma kan itu nanti buah-buahan itu hanya bisa produktif setelah umur 3 tahun. Lama 3 tahun menunggu. Saya berpikir ini karena jaraknya kan sampai 5 meteran di sini 5 meter. Aduh, nunggu 3 tahun. Manfaatkan dengan tumpang sari. Tumpang sari yang waktunya singkat hingga ditanam ya. Upaya kali or. Ini juga saya sebenarnya masih dalam uji coba ya kan, karena belum sempat menikmati, tapi sudah ada tuh sebentar lagi menikmati. Kan? Nah, mudah-mudahan ilmu ini nanti bisa bermanfaat. Ya, mudah-mudahan yang punya tanah luas manfaatkan ya. Tapi kita urus ini, terima kasih kepada para mahasiswa ya, karena ini diprakarsai oleh mahasiswa dari Islam apa namanya negeri dari Purwokerto juga alhamdulillah dihadiri di pihak unsur dihadiri pihak UPS. Mudah-mudahan kita doakan setelah mereka-mereka adik-adik kita memang ini sedang mengabdi di masyarakat, mudah-mudahan nanti kembali ke masyarakat juga menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk warga. Karena sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk umatnya. Jadi nanti kalian ya adik-adik semuanya, jika sudah dapat ilmu, jangan pelit ya, bagikan. Walaupun memang menuntut ilmunya modal dari orang tua, tapi toh kita juga dengan berbagi insya Allah nanti kita bermanfaat. Kiranya yang bisa saya berikan, syukur nanti Bapak Ibu bisa bawa ininya ya, sudah disiapkan oleh adik-adik semuanya, entah ke bagian 1 atau 2 ya, silakan kita ada kemana ya. Ya, silakan kita bertanya kira-kira apa ya. Ibu, kita baca lah. Mohon maaf ya, jauh-jauh ke Sawalunto hanya dapat ini satu, kalau harganya cuma 3.000 ya, kita intinya bukan dari ininya tapi dari ilmu. Ya, barangkali ada yang mau bertanya monggo. Bila kita ada air eta tingkat kadar besinya tinggi, cocok aya di pasir cahina hareunyai. Tengah tak? Itu berarti mengandung kadar besi. Itu pH-nya tinggi, eta. Tak kata lah menu itu pH-nya tinggi di pelakan durian ke api. Iya. Biasanya di kita makan airnya di lewa-lewa, wah, eta. Aranan di orang. Lantak. Lain, eta tak inuk itu cahinuk itu aranan. Iyeng. 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 Kadar besi, eta. Ada lagi yang lain? Monggo, saya hanya berbagi, tapi barangkali apa yang disampaikan saya salah, ya mohon maaf. Ya, ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo mau disambut lagi. Mohon maaf ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sama teman-teman yang lain dari UIN itu mau minta dokumentasi sebentar ya, Pak. Buat foto. Ya, buat dokumentasi.